Jadi dia minta banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membantu di FIFA. Saya sembahyang Allah. Kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya orang tua mau baca cerita Pak Jokowi. Orang tua mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita pekeluhan hati Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong haga saya. Saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu. Ibu mau keluhan apa sini Bu? Tuh bukan jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, pegang tangan. Dan saat itu saya curhatkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga, saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP Ibu ada bawa ke situ, saya masuk. Sementara Mbak Jual, saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, telah kabulkan saya baca doa selama ini. Perkenalkan, nama saya Devi Telusa, tinggal di Malalayang 1 lingkungan 10 dan saya berumur 19 tahun. Dulu kan saya pertama SMK itu jurusan jaringan dan komputer. Ya karena pas lulus itu saya juga ada cita-cita untuk menjadi TNI. Tapi mungkin belum rezeki. Saya karena saya ingin kayak ada tertarik sama negara, saya masuk di Universitas Samratulangi, yaitu di jurusan Fakultas Hukum, Pak. Pekerjaan saya supir antar-antar tahu, tempe, kadang ke pasar, kadang ke tempat peternakan. Itu diberi upah sekitar 50. Ketika dia lulus, kami sudah bilang tunda dulu sekolahnya. Setelah tamat, cari dulu pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan itu ngana titip-titip untuk biaya ngana pergi ke sekolah. Tapi mungkin karena dia kemauannya begitu keras untuk melanjutkan, tetap kami cegah. Ya, kami tidak punya kemampuan orang tua itu. Apalagi berbicara tentang kuliah. Besar DP biayanya. Tapi orang tua juga berpikir, bagaimanapun coba usaha. Pertama kali itu berusaha untuk kasih masuk dulu. Jadi itu kami berusaha untuk membayar yang pertama itu. Pertama bayar gimana? Itu 3 juta. Susah. Itu tidak sepenuhnya. Sebagian kami pinjam tempat teman-teman. Belum, sampai sekarang juga belum. Tapi mereka bilang, biar mereka ikhlas, biar.
Soal kendala, Pak, jujur sangat susah. Bahkan juga teman-teman mengkali kasih support. Karena waktu mau masuk itu banyak sekali kendala. Soal administrasi waktu ikut SBMPTN, karena uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang Devi tanya nyicil, Pak. Karena belum sempat mau kasih pulang. Dulu waktu pendaftaran kan, kalau tidak salah 150 di ujian sosum. Nah, David langsung berpikir, Pak, duh, kita tetap mesti mau kuliah, karena tidak mungkin dong orang tua hanya, memang orang tua sini, tapi kita mesti ambil motivasi dari orang tua, bahwa kita mesti angkat tapi derajat orang tua, Pak. Terus David pergi ke teman, bahwa David bilang, ada tipe nama ada Zaid. Zaid, boleh enggak kita mau pergi, mau menghadap ke Zaid orang tua untuk mau pinjam uang administrasi dari SBMPTN. Zaid bilang boleh, tapi DP jaminan hanya David PKTP, Zaid. Soalnya David memang belum mampu, tapi David insya Allah bisa nyicil. David nyicil, Pak. David pergi ke bank untuk bayar uang pendaftaran, Pak. Terus David berdoa, ya Allah, semoga memang kalau ini rezeki, David bisa lulus. Kalau penglihatan saya terhadap anak saya ini cukup baik, dengar-dengaran, rajin, dan tidak pernah membantah. Ya. Setiap ada suruh begitu, dia cepat-cepat kerjakan. Ya. Dan kadangkala, kalau dia keluar itu pagi pulang malam itu, makanan yang simpang itu kadangkala busuk karena dia mengejar ilmunya. David kadang-kadang, Mak, kita baku tulun cuci piring dan teman di rumah makan, dapat doi sekian gini, iyo simpang untuk doi oto. Itulah mereka, Pak. Jadi mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut. Kalau David mau pergi kuliah atau waktu dia masih SMA, dia jalan kaki. Tidak ada doi jalan kaki sampai ke sekolah. Tanya David, gimana, Mak, ada di sekolah? Pergi sekolah, celana surabek. Dia plester, kita dapat panggil ke sekolah. Siapa itu David PE celana surabek? Pak, kita kasih sini tidak ada doi, jadi dia tempel, dia ingin sekolah. Pantanya sudah rabek, dia tempel juga, dia ingin sekolah. Jadi kita bilang bukan dia begal, Pak. Kita seorang orang tua, kita tahu kita pe anak. Lantaran dari kelas SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 enggak pernah beli baju. Jujur, David memang apresiasi dengan menghadap dengan Bapak Jokowi dengan untuk aspirasi dari masyarakat. Terus jadi David berpikir Bapak memang baik. Terus juga David buka komentar, kayak memang komentar-komentar yang sangat bodas, Pak. Jadi David tidak tega. Jadi David bilang, Mak, jangan begitu. Mungkin ada juga orang yang lebih susah dari itu orang. Jadi David juga merasa bagaimana, Pak. Terus lengkap David bilang buat teman-teman, David jadi malu, jadi minder. Pun orang cuma kasih support, Fit, nggak usah. Ini salah satu nganape orang tua. Memang betul begitu rompe komentar, tapi ini nganape orang tua pe perjuangan. Jadi ngana harus kuat. Saya sembahyang Allah. Kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma
dalam hati berdoa, semoga saya ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipele, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa, saya maruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bataria saat itu, Pak Jokowi. Saya Toranua mau bercerita, Pak Jokowi, Toranua mau bercerita. Kita mau kasih tahu kita pekeluhan hati Bapak Jokowi. Pak Jokowi tolong haga saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu. Ibu mau keluhan apa sini Bu, untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, pegang tangan. Dan saat itu saya curhatkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawa, ada Ibu punya nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP, ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya angkat telepon, Ibu tolong kasih ini Ibu Peno data-data, saya akan mau ini. Itu Ibu yang seorang Ibu yang bercerita. Dan situ saya masuk, sementara Mbak Jual, saya duduk menangis. Ya Allah terima kasih, ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini. Setelah kunjungan Bapak Presiden ke Manado tanggal 20 Januari 2023, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membantu Ibu Siti Marifah dan anaknya Mas David yang tidak mampu membayar biaya kuliah. Jadi hari ini kami menyampaikan amanah beliau untuk membantu Ibu Siti agar Ananda David dapat melanjutkan kuliahnya lagi. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban Ibu Siti. Ya, saya ingin, sebab saya berjuang ini selama ini untuk anak-anak masa depan. Setelah saya Allah panggil, yang harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. So itu saya biar berusaha apapun untuk anak di masa depan. Tidak bisa mengungkapkan Pak, karena jujur ini kan gimana Pak ya? Ini salah satu uang yang sangat besar, Pak. Dan juga pendidikan. David juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu David, Pak. Karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk David, Pak. Jadi David minta banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membantu David, Pak.